الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وآصحابه اجمعين بابا بابا dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan para pemirsa Salam TV di لله berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah SWT pertemukan kita. dalam acara kesayangan kita ya yaitu acara kajian kitab yaitu kajian kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Semoga semua para pemirsa Salam TV dimanapun berada dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan segar bukar dan senang dan ceria ya menyaksikan program-program acara yang disiarkan di uh, Salam TV. Semoga semuanya dalam keadaan uh, tenang dan bisa memahami apa yang akan kita sampaikan terkait dengan kajian kita pada episode kali ini. Baik baik uh, Bapak dan Ibu-ibu dan seluruh uh, para pemirsa salam TV yang berbahagia. Kita akan mencoba melanjutkan uh, apa yang menjadi bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Uh, tetap kita berada di judul besarnya yaitu terkait dengan uh, keutamaan para sahabat dan apa yang menjadi kewajiban kita. Terkait dengan para sahabat dan bagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah menyikapi e, hal yang terjadi, hal ikhwal lah ya, bisa kita katakan begitu di kalangan para sahabat, terutama e, terkait dengan e, peperangan yang terjadi di antara mereka, dan juga ada fitnah-fitnah. Nah, pada pertemuan yang lalu, sedua, sudah kita e, sindir atau sudah kita sebutkan begitu ya, sedikit terkait dengan e, e, masalah itu, bahwa memang kita harus tegas dalam masalah ini dan harus kita hati-hati dari satu sisi juga agar kita tidak keliru, agar kita memiliki sikap yang bijaksana dan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Karena memang kita kalau kita bersikap keliru dan salah sehingga kita memberikan penilaian yang keliru pula, ini akan membuat kita uh, bisa apa ya bisa membuat kita bahaya kelak di akhirat gitu. Karena kita bicara tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam Islam ya, orang-orang yang e, langsung melihat Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam dan e, mereka adalah orang-orang yang e, teguh dan e, semangat ya dalam mendakwahkan dan memperjuangkan Islam. Oleh karena itu, perlu kita hati-hati e, dalam perkara ini. Dan kita benar-benar mendudukkan masalahnya secara profesional, ya, secara profesional sehingga e, tidak berat sebelah. Begitu, nah, sudah kita sebutkan di awal, lalu sudah kita singgung, ya, terkait dengan pertama yang harus kita pahami, yang menjadi penyebab dan pemicu fitnah itu apa. Gitu, apakah fitnah e, itu tiba-tiba datang muncul begitu aja, atau ada e, sebab musababnya? Gitu, jadi ada pemantiknya, kan? Gitu, ya pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit bahwa awal muas, asal muasal gitu ya adalah yang pertama sekali orang-orang Yahudi itu berkonsultasi dan mereka ini ber apa namanya ini berkumpul bermusyawarah melakukan konspirasi jahat untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, dan itu sampai sekarang. Dan mereka akan senantiasa di dalam dada-dada mereka adalah kebencian dan juga dendam yang mendalam ya terkait dengan uh, kaum muslimin dan kita tahu bagaimana hari ini kaum muslimin diperlakukan di sebagian negeri itu tidak ada ampun ya bagi mereka dan mereka tidak ada punya kasih sayang karena orang lemah pun tetap saja mereka tindas. Begitu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Jadi untuk melaksanakan atau untuk me, apa namanya, melakukan e, pem, permusyaratan mereka ini mereka menyisipkan satu orang yang makiron mereka memasukkan satu orang yang pandai membuat makar yang pandai membuat tipu daya Khobisan, orang yang sangat buruk dan jelek yang dia tawaharobil islam kadiban wazuran yang dia mencoba untuk menampakkan keislamannya tapi dengan penuh kedustaan dan kebohongan. Jadi tujuan dia masuk Islam bukan lillahi ta'ala, ta bukan dia karena keimanan dan kesadarannya bahwa Islam adalah jalan selamat yang akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat pada dirinya tidak. Tapi ada memang maksud-maksud tertentu ya saya kira apa ya? Orang-orang Yahudi biasa dengan hal seperti ini gitu. Ya. Siapa namanya yang mereka masukkan itu? Dan dia pintar melakukan tipu daya dan muslihat itu adalah namanya Abdullah bin Saba. Ha, ah, Abdullah bin Sabah inilah min dari Yahudi Yaman mencoba untuk menghembuskan dendamnya dan racunnya. Ya, kontra ataupun melawan khalifah yang ketiga. Siapa dia? Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu taala Tentu kita tahu bahwa tentu Nabi saw telah menginformasikan, telah menghabarkan di awal se uh, semasa hidup beliau ya bahwa Umar radhiyallahu taala itu adalah babul fitnah, pintu fitnah. Nah, ketika pintu fitnah itu akan terbuka, maka fitnah ini akan selalu ada sampai akhir zaman. Dan benar saja kita tahu bagaimana setelah zaman Utsman maka uh, di zaman Ali kemudian zaman uh, anak beliau, Al Hasan bin Ali kemudian Muawiyah, kemudian Yazid dan seterusnya dan seterusnya itu banyak sekali terjadi apa namanya ini penumpahan darah dan tentu banyak peperangan semuanya akan ada hisapnya kelak di akhirat tentunya bukan begitu. Nah intinya bahwa dia melakukan makar, melakukan tipu daya dan konspirasi jahat untuk menggembosi lah bisa kita katakan begitu. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa Kita tahu bahwa di zaman apa namanya nih khalifah Utsman bin Affan adalah uh, kaum muslimin hidup dengan tenang di awalnya tetapi sudah mulai uh, terjadi fitnah ketika orang Yahudi ini mulai memainkan perannya dan melalui memainkan akal busuknya. Ah begitu kira-kira ya. dan dia membuat dan mereka mereka yasa tuduhan-tuduhan ya diddahu ya apa namanya untuk melawan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi dia membuat skenario dan tentu kan dia kan berada di barisan kaum muslimin. Kaum muslimin nggak tahu orang ini ada makarnya gitu kan. dia berada di kaum muslimin tapi diam-diam dia menciptakan tuduhan-tuduhan untuk melawan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu Apa yang terjadi? Man bihi. Maka berkumpullah di sekeliling orang Yahudi Abdullah bin Sabah ini orang-orang yang tertipu dengan eh, apa namanya ini dengan eh, tuduhan-tuduhannya ada juga yang termakan isu gitu lah kira-kira yang termakan isu yang ikut-ikutan membela eh, ataupun menguatkan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Abdullah bin Sabah ya terkait dengan kepemimpinan Khalifah yang ketiga waktu itu ya min qasiri nobor dari orang-orang yang dangkal Pe, pe apa namanya ini anotor itu pandangannya orang-orang yang cekak akalnya orang-orang yang nggak ngerti masalahnya gitu ya orang-orang yang ya bisa kita katakan orang-orang yang apa ya yang nggak punya pendirian orang-orang yang eh, dangkal pemikirannya yang eh, diambil iman lagi lemah imannya ya mudah sekali untuk tergoda wah muhibbin fitnah dan orang-orang yang suka fitnah Aa, gitu ya jadi mereka setelah dihembuskan fitnah-fitnah terkait dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu maka termakanlah ya fitnah ini orang-orang yang cekak pikirannya, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang suka fitnah. Ah, maka apa yang terjadi? Wantahatil <sumper> muamaratu biqatil rasyid Utsman radhiyallahu taala anhu magluman. Maka puncaknya, puncak dari musyawarah itu adalah terbunuhnya terbunuhnya khalifah Rashid utsman radhiyallahu taala anhu malluman dia dibunuh secara zalim kenapa karena beliau enggak bersalah tapi dibunuh aa begitu ini tentu kalau kita lihat nanti uh, di sana orang-orang yang uh, terfitnah ya termakan begitulah kira-kira termakan fitnah ya dengan uh, apa namanya ini dengan uh, keadaan ini dan akhirnya khalifah utsman radhiyallahu taala anhu ardhah pun meninggal dunia wa ala athari maqtalihi hasal ikhtilaf bainal muslimin dan e, sepeninggalnya atau meninggalnya Utsman radhiyallahu taala anhu atau terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhah itu terjadilah perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin nah itu dia meninggalnya Utsman itu memunculkan masalah baru gitu loh di antara kaum muslimin wasyabbatil fitnah dan fitnah pun sudah mulai menjangkiti dan sudah mulai tersebar viral gitu kira-kira. min yahudi wa Dengan dorongan dan motivasi yang kuat dari Yahudi ini yaitu Abdullah bin Sabak tadi wa dan pengikut-pengikutnya, sahabah an istihadin maka terjadilah pertempuran ya dan peperangan di di antara para sahabat karena ada istihad dari mereka. Karena ini situasinya apa ya uh, uh, nggak normal waktu itu gitu. Itulah yang memang yang terjadi gitu kan bahwa orang-orang Yahudi ini berhasil ya membuat kekacauan. Nah setelah meninggal Usman masalah berhenti nggak? Karena kita tahu bahwa ketika Usman meninggal yang menggantikannya adalah siapa? Yang menggantikannya adalah Ali bin Abi Thalib, Allah taala Anhu. Dan di di Syam ada Gubernur namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah inilah yang mereka adu-adu. Gitu kan. Nah kita lihat selengkapnya saja. Saya tidak mau apa apa mendahului syarah daripada Syekh Soleh al Fauzan. Kita biarkan saja beliau untuk kembali menjelaskan. Ya. Kalau syarah ut-tahawiyah. Kemudian Syekh Soleh al Fauzan, Hafizullah menukil. Ya ini syarih tahawiyah Yaitu para pensyarah kitab atau tahawiyah Rahimahullahu ta'ala beliau menukil dari kitab apa namanya syarah tahawiyah kita lihat apa yang beliau jelaskan inna aslar rafdi inna ma'hdathu munafiqun zindiq asal daripada rafat. yaitu rafidah ya itu didalangi ya oleh orang-orang munafik atau ditukangi oleh orang-orang munafik zindiq orang-orang munafik ya zindiq qasduhu ibtalu dinil islam yang tujuannya adalah untuk apa namanya ini menolak atau membatalkan Islam. Jadi tujuan mereka bukan bukan sekedar membunuh para pemimpin kaum muslimin waktu itu, tapi lebih dari itu. Ini menurut Syarah Tohawiyah ini, ya tidak seperti tidak hanya apa ya tidak hanya membatalkan tidak membunuh itu tol membatalkan agama Islam. Walqaduhu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakara dalikal ulama sebagaimana disebutkan hal itu oleh para ulama. Fa inna Abdullah bin Sabah. Sungguhnya Abdullah bin Sabah lama azhara al-Islam, manakala dia menampakkan Islam, arada an yufsida dinnal Islam bi makrihi wa Ketika dia menampakkan keislamannya, dia ingin bermaksud merusak Islam dengan tipu dayanya dan dan keburukan, -keburukan dan niat-niat buruknya dengan tipu dayanya dan rencana jahatnya dia ingin merusak Islam. karena fa'ala ada bulis bini di Hal itu juga terjadi kepada agama Nasrani ketika bulis ya melakukan hal demikian. Ada bulis namanya di kalangan Nasraniyah ada dia. Jadi bagaimana dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh si Abdullah bin Sabah ini? Faalharatanasuk ya dia menampakkan keberagamannya, menampakkan sisi religiusnya, mungkin bahasa sekarang begitu ya, menampakkan sisi religiusnya, summa al al bil wa Kemudian dia menampakkan amar bil ma'ruf dan nahai mungkar. Seolah-olah dia ada orang yang orang yang peduli dengan Islam, orang yang peduli dengan kaum muslimin, sehingga dia beramar ma'ruf nahi munkar. dengan dia kan pertama tadi menampakkan kesolehannya, ya. Kemudian dia menampakkan apa? amar ma'ruf nahi mungkarnya hatta saa fi fitnati utsman wa qatulihi. sehingga dia sampai kepada satu keinginannya Itu untuk memfitnah Utsman dan membunuhnya memang itu, itu 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 yang dia lakukan taib ikhwati fillah ta wa iyyakum jami'an kita rehat dulu sejenak nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat Qur'an Muslim Jadi setelah dia menampakkan uh, sisi religiusnya, kemudian dia berpindah kepada orang yang seolah-olah peduli dengan Islam, kaum muslimin dengan dia uh, menjadi orang yang menyeru kepada ke, uh, apa, kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran itu hanya kamu pelase saja sebenarnya dia berlindung di balik itu untuk yang pada akhirnya ya dia sampai kepada tujuan akhirnya yaitu membunuh Utsman ya memfitnah Utsman dan memfitnah Utsman kenapa karena dia tadi melalui amarah Ma nahi mungkarnya itu kan jadi seolah-olah orang menilai dia orang ini orang baik mengingatkan kita segala macam padahal fitnah yang dia buat gitu kan akhirnya dia sampai kepada tujuan akhirnya membunuh Utsman dan e, membuat fitnah dan akhirnya membunuh Utsman sema lamakadimah alal al kufah kemudian manakala dia datang ke kota Kufah di Irak. Azhar al-Ghulu Ali. Ah, dia mulai lagi. Sampai ke Kufah, dia menampakkan al-Ghulu. Yaitu abang. Setelah berhasil membuat kekacauan di kota Madinah, pergilah dia di Kufah. Kufah ini Iraq Ya. Azhar al Ali. Dia menampakkan apa namanya al-Ghulu. Berlebih-lebihan dalam menyanjung dan memuji Ali. Wa nasrallahu. Dan berlebih-lebihan dalam membantu dan menolong Ali. lihat tamakkan بذلك min agar dia bisa dan dia mampu untuk melancarkan keinginan-keinginannya. Jadi sebenarnya ini bohong-bohong belaka aja nih. Dia menampakkan uh oh, seolah-olah cinta Ali ya apa namanya ingin membantu Ali dan sebagainya gitu kan. Karena memang waktu dia sudah ke Kupa kan Utsman sudah meninggal radhiyallahu taala anhu. Sehingga yang menjadi khalifah waktu itu ya langsung Ali. Ah ketika dia di Kupa, dia mencoba lagi nih, karena dia berhasil kan. Dia mencoba untuk e, berlebihan kepada Ali, memujinya, menyanjungnya di masyarakat akan disebutkan mungkin kebaikan Ali segala macam gitu kan. Supaya orang lain melihat dia ini sosok, sosok yang memang loyal kepada Ali. Ya, lihat tamak kalbi tapi dia punya maksud sendiri sebenarnya orang nggak tahu itu. Wabala dalika Alian, fatolabakotelahu dan sampai hal itu pun didengar sampai wabah dan hari itu pun sampai kepada Ali artinya bagaimana dia gulu terhadap Ali ya bagaimana uh, si apa namanya ini uh, Abdullah bin Sabah ini uh, bagaimana dia memuja dan memuji Ali sampai berita itu kepada Ali maka Ali meminta untuk dia dibunuh ila lalu dia lari kepada Korkis dan beritanya sejarahnya tentang hal itu ya di diketahui di kitab-kitab sejarah. Jadi itu 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 ceritanya. Jadi Ali memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh si apa tadi? Abdullah bin Sabak. karena sudah tercium apa namanya ini gelagatnya dan sudah termulai terbongkar apa yang menjadi niat buruk dan niat busuk daripada Abdullah bin Sabak. Ah begitu ya. Itu dia ikhwat fillah azza taala wa jami'an. Jadi perlu kita hati-hati dalam masalah ini. Tidak sembrono kita mengatakan ini dan anu, kecuali kita sudah paham sejarah, gitu kan? Paham bagaimana duduk masalahnya. Kita tahu bagaimana tadi sebab fitnah itu, gitu kan? Jadi bukan para sahabat yang 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 memang ingin tidak, karena memang dipaksa oleh situasi dan kondisi, ya yang ada saat itu gitu. Jadi para sahabat pun melakukan istihad. Maka terjadilah maka ya, apa yang terjadi begitu kan. Ya tapi itu semua tentu qadarullah ya sudah menjadi ketetapan dan ketuntun Allah yang memang kita harus jalani tapi tentu kita harus mengambil ibrah dan pelajaran dari itu semua. Kita lihat pernyataan berikutnya wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Salih Al Fauzan juga menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Falamma qutila Utsman radhiyallahu anhu tafarraqatil qulub. Manakala meninggal Uthman radhiyallahu taala anhu wa yaitu menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para malaikat aja pun malu kepada Utsman. Allahu Akbar. Malaikat malu kepada Utsman Malaikat itu maksum loh. Nggak ada salah dan dosa. Sebijik pun nggak ada salahnya. Demikian pun malu kepada Utsman Uthman. Allah, keutamaan yang sangat luar biasa. Falamma qutila Uthmanu. Radiyallahu ta'ala anhu ardahu. Tafarraqatil qulub. Hati pun mulai tercerai berai. Hati para sahabat tercerai berai. Wa azumatil dan besarlah al qurub al qurub itu artinya adalah apa yang kesempitan. Jadi terjadi apa namanya ini pecah ya hati para sahabat itu tafarraqat terserai-berai dan adumatil kurub dan besarlah yang namanya kesempitan itu artinya sudah mulai terjadi masalah. Wa baharatil asrar dan nampaklah mulai muncullah orang-orang yang memiliki hati yang buruk. wadallal akhyar dan lemahlah orang-orang yang baik. Wasaa fil fitnah mangkana ajizan anha dan wasaa ya dan apa naiklah wasaa fil fitnah tadi kan zaharatil asrar ya muncullah orang-orang yang muncullah keburukan dan hinalah merendahlah orang-orang yang memiliki kebaikan kebaikan ya rendahlah orang-orang yang memiliki kebaikan wasaa fil fitnati mangkana ajizan anha dan masuklah ke dalam fitnah orang-orang yang lemah ya yang lemah menghadapi hal ini. Jadi orang-orang yang lemah kita katakanlah lemah iman ya, lemah uh, pemahaman dan sebagainya akhirnya termakan dengan fitnah-fitnah yang ada waktu itu. Wa ajaza anil khairi was Dan lemah pula orang-orang yang dan lemah pula dari uh, kebaikan dan uh, perbaikan siapa yang menginginkan untuk istiqomah. Jadi artinya orang yang buruk semakin nampak, sementara orang-orang yang eh, apa namanya ini, orang-orang eh, yang lemah akan eh, akan terjadi ya, akan terjadi eh, termakan fitnah dan orang-orang yang ingin istiqomah di atas kebaikan pun lemah. Karena memang suasana begitu sangat 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 apa ya, sangat kompleksitas dari masalah yang ada gitu ya. Tabayyau Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib bin Anhu. Nah di saat-saat yang seperti itu kejadiannya yang keadaan kondisitasnya yang belum lagi belum lagi dapat gitu kan. Nah di saat-saat itu pun mereka tetap membayat ya kholibah siapa membayat berjanji setia terhadap kepemimpinan Amirul Al Mukminin Ali bin Abi Talib ta'ala anhu Ardhah. Wahai hakku nasbil khilafah ini dan Ali kita tahu adalah manusia yang paling berhak untuk menduduki khalifah ketika itu. Wa afdalu man dan dia yang paling terabdul dari yang sisa yang ada di karangan para sahabat. Karena yang sahabat-sahabat senior yang lain yang selain tiga khalifah yang ada itu ya sudah meninggal juga gitu kan dan tersisalah beliau yang paling abdul waktu itu. Lakin kanatil qulubu tapi waktu itu hati memang sudah kadung ya, mungkin bahasa kita gitu, kadung sudah terperai berai gitu wa narul fitnah mutawakkidatun dan api fitnah sudah menyala-nyala. Falam tattafiqul kalimah, kalimat tidak menjadi sepakat ya. Kalimat meskipun mungkin zahirnya iya gitu kan mereka bersatu, tapi sebenarnya kalimat di dalam itu belum lagi bersatu. Walam tantadimul jamaah dan jamaah kaum sahabat pun kelompok sahabat kaum muslimin belum lagi bersatu gitu ya. Walam tamakkanil khalifah wa ummah min kulli khair dan tidak sangguplah khalifah dan 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 dialah khalifah dan khairul ummah sebab umat waktu itu minkulli mayuridahu untuk menanggapi semua keinginan mereka minal khair dari kebaikan wa furqati wal dan masuklah ke dalam perpecahan dan fitnah kaum-kaum yang ada wa kana makana dan terjadilah apa yang terjadi Allahu Akbar jadi asal muasalnya ini Biang Keladinya, Biang Keroknya ya, mohon, ma mohon, maaf, mohon maaf saya saya menggunakan bahasa itu. Abdullah bin Sabak tadi itu awalnya. Nah dialah yang yang mengskenariokan ini semua. Maka terjadilah apa yang terjadi. Karena memang eh, apa ya? kaum muslimin yang ada saat itu kan eh, sudah banyak yang tabiin ya. Tabiin itu ada situ ya. Nabi sudah meninggal yang menjadi sahabat kan nggak mungkin lagi yang ada sahabat sisa sahabat dan tabiin yang sudah banyak gitu kan. Nah orang-orang lain yang memang ada di saat itu ya kalangan sahabat ya masih ada tapi tentu sudah senior yang sudah banyak yang meninggal gitu kan. Maka Ali tadi dianggap adalah orang yang paling terbaik waktu itu yang yang tersisa di atas permukaan bumi ini. Tapi kodrullah masya'afa'al sudah kadung tadi itu termakan fitnah dan lain-lain. Maka terjadilah yang uh, terjadi ya. Wakala ayatan masih melanjutkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikutip oleh apa namanya ini uh, oleh uh, Syekh Saleh Al Fauzan kita tahu bahwa pernyataan ini bisa nanti dilihat di dalam Majmu'ul Fatawa karya Al Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasiatan. Wakala ayatan mubayyinan udhral mutaqatilina min al suhabati fi qitali Ali wa Muawiyah dan berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjelaskan uh, alasan dua pasukan yang bertempur dari kalangan sahabat di dalam pertempuran atau peperangan Ali dan Muawiyah. Jadi beliau mencoba untuk mendudukkan secara secara jelas ya dan secara bijak duduk masalahnya sebenarnya sehingga tidak dipahami keliru dan salah oleh orang lain begitu. Beliau mencoba untuk menjelaskan ya bagaimana sebenarnya kedudukan masalahnya. Muawiyah tu lam khilafah. Muawiyah waktu itu kan di, di Syam ya. Beliau ini gubernur, bukan khalifah beliau ya. Kalau sekarang ya gubernur ya seperti kita lah gubernur. Di atas gubernur kan ada presiden gitu kan. Nah Muawiyah beliau tidak mendakwakan dirinya sebagai khalifah. Enggak, enggak. Walam lahu biha hina qatala Dan dia pun tidak dibaiat Ya, untuk menjadi khalifah. Ya, ketika dia memerangi Ali. Ketika memerangi Ali juga dia bukan sebagai khalifah waktu itu enggak. Dia apa namanya? masih sebagai gubernur gitu kira-kira. Wala -kira. yuqatil ala annahu khalifah dan dia tidak memerangi bahwa sanya ala annahu khalifah. Dia tidak berperang atas nama khalifah gitu. Jadi kalau boleh saya cerita ya, orang itu ya kadang keliru ini kadangnya keliru bagaimana dianggapnya ya sebagian orang mungkin ya itu mereka menganggap Muawiyah dalam berperang dengan Ali itu dianggapnya Muawiyah sudah jadi khalifah tidak. Muawiyah sendiri dia tidak menganggap dirinya khalifah dan memang enggak dibaiat juga belum. Heeh. khalifah -ah. dan juga dia tidak merasa dirinya berhak menjadi khalifah. Ah itu. Jadi clear di situ ya bahwa pertama dia tidak dibaiat, belum dibaiat sebagai khalifah ketika dia merangi Ali itu satu. Yang kedua, dia tidak memerangi Ali sebagai dirinya yang dianggap dirinya sebagai khalifah bukan dan tidak juga dia berhak sebagai khalifah. Jadi tiga ini jelas. Dia tidak memerangi Ali dalam keadaan dia sudah dibaiat, tidak dia menganggap bahwa dirinya berhak menjadi khalifah dan dia memerangi Ali tidak dalam posisi atau komposisi sebagai dia khalifah tidak. Tidak ada itu. Ya. Wa Muawiyah itu liman sa'ala anhu dan Muawiyah mengakui itu semua ketika ada orang yang bertanya tentang itu. Dia mengakui bahwa dia uh, memerangi Ali bukan bukan sebagai khalifah, dia tidak berhak menjadi khalifah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Muawiyah wa ashhabuhu yarawna an wa ashhabahu Dan tidak juga Muawiyah dan sahabatnya memandang bahwa mereka memulai Ali dan sahabatnya dengan peperangan. Mereka juga enggak menganggap itu mereka tidak tidak menganggap bahwa merekalah yang harus memulai enggak. Karena memang situasi dan kondisi waktu itu keos, bisa dikatakan keos, tidak terkendali gitu ya. Jadi Muawiyah juga apa namanya ini? Wala kana Muawiyah wa ashhabuhu yarawna an yabtadi'u wa ashhabahu bil Dan mereka juga tidak tidak menganggap ya yes, Muawiyah dan para sahabatnya, mereka tidak memandang bahwa mereka memulai an yabtadi'u Ya, mereka, mereka lah yang memulai, ya untuk apa nama ini? Uh, memulai uh, perang, ya memulai perang untuk melawan Ali dan sahabatnya. Enggak juga, mereka enggak memulai, enggak memandang itu. Balam maroa Aliun radhiyallahu anhu ashabuhu anahuya jibu alaihim taatuhu mubayyatuhu. Bahkan, bahkan manakala Ali ya melihat radhiyallahu taala anhu dan sahabatnya, bahwasanya Ali yajibu alaihim. Bahwasanya kewajiban kepada mereka adalah to'atuhu wa mubayatahu. Bahwa Ali memandang, ya memandang. Dari kita katakan bahwa apa namanya Muawiyah dan sahabatnya mereka tidak memandang bahwa mereka harus memulai perang dengan Ali dan sahabat-sahabat Ali pasukan Ali enggak itu satu. Yang berikutnya juga Ali memandang bahwa kewajiban Muawiyah dan pengikutnya lah yang taat kepada Ali. Karena memang yang menjadi khalifah siapa? Waktu itu ya Ali. Resminya kan Ali gitu loh. Secara de facto dan de jure gitu loh kira-kira. Ali. ya Itlah yakunil <tentik> muslimin ila khalifah wahid. Karena memang waktu itu gak mungkin kan. Kepada kaum muslimin ada dua khalifah. Enggak. Bahkan Nabi mengancam. Dalam hadisnya. Ida bu'iya. Ida imamani faqtulu ahadahuma. al akhor Kalau dua khalifah di bayat bersamaan maka bunuhlah salah satunya karena kan kacau pemimpin itu yang tertinggal harus satu kan gitu nah jadi Muawiyah tidak melihat dan sahabatnya mereka lah yang harus memulai perang untuk Ali memulai perang uh, dengan Ali dan Ali melihat bahwa kewajiban Muawiyah dan sahabat-sahabatnya pasukannya untuk berbaikan kepada dirinya karena memang tidak ada khalif dua khalifah ya di dalam kaum muslimin untuk memimpin kaum muslimin itu Wa annahum an dan bahwasanya Muawiyah mereka inilah orang yang keluar dari taat kepadanya. Yam wajib. Mereka enggan untuk melakukan kewajibannya itu apa? Membaiat Ali ya radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Wa ahlu syaukah. Sementara mereka yakni madak Muawiyah dan pasukannya ini memiliki kekuatan memiliki kekuatan. Jadi kalau orang-orang yang nggak memiliki kekuatan yang nggak mau bayar ya Ali mungkin nggak peduli gitu kan, orang, kan nggak nggak ada berdampak juga kalau mereka nggak membayar gitu kan. Tapi ternyata dari satu sisi ya mereka ini nggak mau tapi justru memiliki kekuatan di belakang. Jadi ini ini yang membuat roa an maka Ali berpendapat untuk memerangi. Muawiyah hatta yu'addu hadal wajib sehingga mereka menunaikan kewajibannya itu membaiat Ali radhiyallahu ta'ala karena memang Ali melihat bahwa dirinya lah satu-satunya khalifah waktu itu aa ya yeah. <Sess> Ah jamaah maka kalau sudah mereka melaksanakan kewajibannya maka terjadilah ketaatan dan terjadilah perkumpulan dan persatuan kaum muslimin ah begitu wa muawiyah wa sementara dari sisi lain muawiyah dan orang-orang bersamanya mereka berpendapat la yajib 'alaihim. bahwa membaiat dan e, tunduk kepada Ali itu tidak kewajiban kepada mereka Enggak, kita enggak wajib ala kanu mazlumin dan bahwasanya mereka kalaupun diperangi. gara-gara tidak membayar Ali Kanu mazlumin mereka adalah orang-orang yang terzolimi justru mereka memposisikan dirinya ya di sini bahwa kalaulah umpamanya Ali bin Abi Thalib dan pasukannya memerangi Muawiyah dan sahabat dan sahabat-sahabatnya dan pasukannya juga menunjukkan apa menunjukkan mereka ini sedang dizolimi orang yang dizolimi boleh ngelawan dong kan gitu itu 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 itu, itu. apa namanya itu menjadi titik poinnya itu ya kalau mereka mengatakan inti anak Utsman mazluman muslimin alasan mereka juga belum membayar Ali ada jadi bukan juga tanpa sebab mereka mem mempunyai sikap seperti itu dilandasi karena mereka mengatakan Utsman itu dibunuh secara zalim oke itu kesepakatan kaum ke muslimin ya kan kita katakan tadi di awal Utsman terbunuh dengan kezaliman askari Ali. Sementara yang bunuh Utsman itu ada di pasukan Ali. Wahum ghalibun lahum syauka. Wahum ghalibun. Ya, mereka ini memiliki uh, apa namanya ini? dominasi ya. Ya, lahum syauka wahum ghalibun lahum syauka. Mereka ini memiliki dominasi dan kekuatan. Fa idam tanana ya. Dalamuna wa antadu alaina. Kalau kita fa idam tanana jadi kalau kita apa namanya ni uh, enggan tidak mau tadi uh, membaiat dolamuna mereka akan mendolimi kita wa tadu alaina dan mereka akan melampaui batas terhadap kita wa ali la yumkinu hudafhum dan ali tidak mungkin untuk menghalangi mereka kama la yumkinu hudafhu an usman sebagaimana dia tidak mungkin membela Utsman waktu itu. Karena memang situasinya apa ya fitnah waktu itu. Wa inna al-insaf. Hanya saja kita, ini pendapat masih Muawiyah dan teman-temannya, hanya saja kepada kita itu kita membaiat seorang khalifah yang sanggup untuk berlaku adil dan memberikan keadilan kepada kita. Ini 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 pendapat Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya. Jadi mereka beralasan bahwa kita ini ya eh, apa namanya ini eh, tidak tidak wajib untuk membayar ya tidak wajib untuk membayar kenapa karena Ali belum menyelesaikan apa namanya ini belum menyelesaikan kewajibannya untuk ya mengadili orang-orang yang membunuh Utsman kenapa ini perlu saya tambahkan sedikit bahwa ada ikatan kekeluargaan antara Muawiyah dengan Utsman uh, radhiyallahu taala anhu. Jadi ada ke ke ikatan kekeluargaan di antara mereka. Ini juga lah yang me apa ya yang menyebabkan apa namanya ini uh, yang menyebabkan Muawiyah bersikeras untuk diselesaikan dulu Utsman uh, diselesaikan dulu perkara Utsman radhiyallahu taala anhu baru kami baiat. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya ini istihad saja sebenarnya. Uh, satu sisi Ali mengatakan ya berpendapat dan orang-orang bersamanya, ayo dulu berjamaah negeri aman dulu, situasi kondusif, kondusif dulu, situasi aman, terkendali, baru kita berpindah ke masalah pembunuh Usman gitu. Jadi sebenarnya kalau kita baca buku-buku sejarah lain itu duduk masalahnya sebenarnya. Jadi karena ada pengaruh-pengaruh fitnah inilah yang sebagian kaum muslim itu termakan. Termakan dengan fitnah-fitnah itu. Ah, ya. Oleh karena itu ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa'iyyakum jami'an. Seharusnya kita harus bersikap bijak ya dan memang harus menyikapinya penuh dengan e, apa ya penuh dengan kehati-hatian agar kita tidak terjatuh ke dalam satu masalah tersendiri lagi yaitu apa akhirnya kita menjelek-jelekkan akhirnya kita e, kita juga akhirnya apa berat sebelah gitu. Dua-duanya kita katakan mereka ini adalah beristihad. Tapi memang ya para ulama menjelaskan bahwa Ali memang berada di atas kebenaran waktu itu ya meskipun Muawiyah itu melakukan istihad Ah, ah, Jadi itu bagaimana menilainya secara lebih lengkap kita lihat ini. Wa madhhab ahli sunnah wal jamaah di pilih istilah ala dan bagaimana madhhab ahli sunnah wal jamaah di dalam menyikapi terjadi perbedaan yang dalam menyikapi khilaf atau perbedaan yang terjadi. Wal fitnah ala tiwakat di menjarrahiha al hurub bayna sahaba dan fitnah yang terjadi ya yang menggiringnya terjadinya peperangan di antara para sahabat ya telah khosufi amra ini bisa kita simpulkan pada dua perkara. Baik. Perkara yang pertama al-amru awal annahum yumsikuna anil kalam timah hasola baina Jadi kita katakan Bagaimana madhab ahlus wal jamaah dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi dalam para sahabat dan fitnah yang terjadinya peperangan di antara mereka. Bagaimana sikap kita harus sunnah wal jamaah yang sejati gitu kira kita. Ini bisa kita ringkaskan ya, bisa kita ringkaskan uh, dengan uh, dua apa namanya ini uh, dua poin. Poin pertama, annahum anil Bahwa ya sikap sunnah wal jamaah yang pertama, mereka menahan diri ya untuk membicarakan apa yang terjadi di antara para sahabat. Jadi kita udah cukup tahu aja udah. Jangan dipiral-piralkan, jangan digembar-gemborkan. Cukup ini pun saya sampaikan ini dalam rangka untuk menyampaikan yang sebenarnya terjadi agar kita apa namanya ini tahu bagaimana masalah sebenarnya gitu kan. Ini udah jangan kita besar-besarkan, jangan kita itu dua yang kita bahas gitu kan. Kita diam ya, lebih banyak kita menahan diri ya dari membicarakan yang terjadi di kalangan para sahabat. dan mereka pun mencukupkan diri untuk membahas dan menggali-gali masalahnya. Li sukutu an dan karena memang jalan yang paling selamat kita diam terhadap perkara ini. Betul kita benar kita baca sejarah dalam pengertian untuk mengetahui doang bukan untuk di dibesar-besarkan di diungkit-ungkit lagi enggak cukup udah selesai. Ya. Walladina ladzina ja'u wa dan mereka selalu mengatakan sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu dalam surah Al Hashr ayat yang ke-10 wal ladzina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim dan orang-orang yang datang setelah mereka yang kulun mereka mengatakan rabbana wahai rabb kami Ighfir lana ampunkan untuk kami wali dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman yang mereka telah mendahului kami dalam beriman wala taj'al fi dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rilan ada kedongkolan ada kebencian kepada orang-orang beriman ya kepada orang-orang yang telah beriman sebelum kami rabbana innaka ra'ufur rahim kami engkau adalah maha penyayang maha pengasih penyayang dalam surah al hasyar ayat yang ke-10 artinya sikap kita adalah lebih banyak diam, menahan diri, ya. Meskipun ya kan kita baca sejarah Ustaz, betul kita baca sejarah tadi dalam rangka hanya mengetahui saja, udah jangan dicari-cari lagi, dibahas-bahas lagi udah selesai. Aa, aa, begitu. Itu 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 apa namanya prinsip yang pertama. Al-Amrusani yang kedua, al-ijabatu anil athar al-marwiyah ya pimasawihim wa dzalika minujuh. Yang kedua adalah kita mencoba untuk menjawab tentang riwayat-riwayat yang ada terkait dengan keburukan-keburukan mereka para sahabat yang terjadi waktu itu. Wadalika menuju dan itu bisa kita lihat dari beberapa sisi. Al-wajhul awal yang pertama ...ana hadhi al-athar minha ma huwa qadiftarahu, a'da'uhum sum'atahum. Bahwa riwayat-riwayat itu ada yang dia itu diantaranya ada riwayat yang dusta, yang yang memang tidak berdasar. Jadi riwayat ini disampaikan tentang kisah-kisah dan sejarah yang ada itu disimpangkan, di, disimpangkan dan di, e, dibelokkan sehingga terjadi kedustaan di situ. Qadiftara'u adahum karena telah didustakan oleh musuh-musuh e, mereka para sahabat. Liyushawi <kodiftara> husum agar merusak ya, nama baik mereka. Ini nih, ada orang-orang yang mengerjai seperti itu tentu dari musuh-musuh Islam agar orang-orang Islam yang baru datang ya ter apa namanya ini ter, ter apa namanya ini ter, ter uh, terganggu apa namanya tekadnya dan keyakinannya terhadap ya kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhu itu itu yang pertama jadi kita harus pahami bahwa sebagian riwayat yang terkait dengan para sahabat khususnya yang masalah yang kita sebutkan tadi yang terjadi antara Ali dan Muawiyah itu 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 banyak yang dusta di situ. Jadi tidak orisinal, tidak murni eh, apa namanya ini riwayat itu memang ada seperti ini banyak disimpangkan. Ah, ah, istilah orang kalau nitip cakap kan jadi banyak kan gitu. Nitip uang kurang gitu kira-kira ya. Kalau kita nitip cakap gimana? Bukannya berkurang cakap itu justru bertambah-tambah gitu ya. Tidak otentik dan tidak orisinal. Al-wajhu yang sisi yang kedua kita bantah bahwa anak hadil athar minha qad zida wa -nukis fihi. Di antara riwayat itu ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. an wajhi sahih dan dirubah dan diselempangkan apa disimpangkan dari jalan yang benar. Wa dakhalahul dan masuk pula di sana kedustaan. Bahwa muharrab pun la yultafat ilaihi. Itu adalah sebuah penyimpangan yang enggak enggak perlu untuk diladeni, gitu kira-kira. Tidak perlu untuk di di, diperhatikan nggak perlu untuk di, dilihat oh ini sesuatu yang sampah aja ini data-data sampah yang nggak perlu di, di ini juga ah gitu kira-kira ya al-wajhuthalis yakni eh, apa namanya ini sisi yang ketiga untuk membantah terkait dengan riwayat-riwayat yang mereka eh, sampaikan terkait dengan para sahabat anda min hadil asar huwal qalil yang terkait dengan riwayat itu sedikit saja yang benar anda masohah yang benar itu sedikit Humpihi ma'adurun, mereka pun yang Oke, okay, benar ada terjadi itu, tapi itu sedikit dan mereka juga ma'dzur, mereka juga bisa di ya. Mereka ini bisa diberikan maaf. Kenapa? Li'annahum imam mustahil musibun wa imam mujtahid Karena bisa saja bisa saja mereka ini orang-orang beristihad benar dan bisa saja mereka ini orang beristihad tapi salah. Tapi waktu kita sudah terlock ya, sudah terkunci. Insyaallah taala kita bisa lanjutkan ya nanti pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa ketemu di episode yang akan datang mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa salam TV dimanapun berada hada wassallallahu wa barakala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubi ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh